Tia. First of all, let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, who gives us blessings and mercy, so we can get out here in healthy condition. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Today, Tuesday, 9 October 2018, we can attend this special event. I am Nurlaila Muliza dan saya Raudatul Jannah sebagai pembawa acara. The Excellencies, ladies and gentlemen, before enjoying the event, let us inform you the agendas of this event. Acara yang pertama ialah pembukaan. The second agenda is welcoming speech. Menempati acara yang ketiga ialah pengarahan. And the last agenda is closing and praying. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadirin wa kulliyatun salihah al-Fatihah. Suatu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, saat ini kita bisa bertemu dengan Bapak Kapolda Jawa Timur yang baru, dan dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada beliau untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami agar lebih bergairah lagi di dalam belajar. Sekaligus mudah-mudahan di antara kalian ada yang diterima menjadi polisi. Amin. Terima kasih yang tak terhingga kebaikan hati Bapak Kapolda beserta rombongan beserta Bapak Kapolres. Semoga Allah yang membalasnya dan kehadirannya, yakin aku yakin akan membawa berkah bagi kamu semua. Kepada beliau yang mulia, kami mohon berkenan untuk memberikan spirit kepada anak-anak kami. Selaku pejabat baru, saya 1 bulan 3 hari saya menjadi Kapolda Jawa Timur. Saya sudah keliling ke pondok-pondok pesantren. Ini yang paling banyak, saya 3.000. Ya. Alhamdulillah, saya tadi mendapat laporan dari Pak Kiai, ini sudah banyak yang berhasil di sini, dan saya tadi agak kaget juga ada bahasa Inggrisnya. Aduh. Luar biasa. Saya pikir tadi bahasa Inggris semuanya, saya udah berdeg lah tadi. Tadi ya little-little agen lah. Jadi terima kasih. Saya dapat laporan bahwa ternyata di sini memang masalah bahasa Inggris sudah diperhatikan, apalagi bahasa Arab biasanya bagus-bagus semuanya. Dan saya kalau ingat seumur-umur adik-adik sekalian ini, saya dulu lahir di Semarang, di Kudus, naik lagi ke Muria, ada Gunung Muria di sana. Saya kecil di sana, Pak. Ada di Wali Songo, mungkin Bapak sudah di sana. Saya masih ingat waktu umur-umur sekarang mungkin 35 tahun atau 40 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur 15 hari-hari, ya sekitar 35 tahun yang lalu. Saya sama seperti adik-adik sekalian di sini. Ya. Saya waktu itu ya, saya tidak ada berpikir ingin menjadi polisi ya, tapi alhamdulillah ya, berkat didikan dari para guru ya, orang tua ya, akhirnya saya bisa menjabat sekarang sebagai Kapolda. Kenapa saya sampaikan ini?
dan ya, ini pasti nanti ke depan pasti punya cita-cita. Ya. Yang mau jadi polwan ada nggak sebelah kiri ya? Angkat tangan. Wah, banyak itu. Wah, banyak itu polwan. Ya. Ya. Yang jadi polki sebelah kanan. Ya. Karena sekarang di udah 3 tahun, 4 tahun terakhir ini di kepolisian sudah bisa menerima dari pondok-pondok pesantren lah. Kita kebetulan ada sekarang ini yang ajudannya Pak Kiai Ma'ruf itu lulusan dari ini Konton. Ya. Dia bagus bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya bagus, ya. Dan sekarang lulusan tahun 2017 akademi. Ya. Nah ini saya berharap adik-adik sekalian dari sekarang sudah berlatih. Dan nanti memang diperintahkan oleh Pak Kapolri, Kapolres-Kapolres untuk mencari bibit, ya, menyiapkan orang-orang yang lulusan-lulusan di SMA yang secara fisik, secara kesehatan, ya, itu sudah terlatih. Karena kita Kapolri ini butuh sekali, ya, orang-orang yang memang dari lulusan-lulusan pondok pesantren. Karena akhir-akhir ini kita tahu itu sama, ya, masalah-masalah yang berhadapan karena negara kita Indonesia ini banyak mayoritas Islam, ya, kita sangat membutuhkan sekali dari Polri maupun TNI, nggak salah sudah sama dibuka ini dicari diambil dari pondok-pondok pesantren, dari sekolah-sekolah bintara sudah banyak, nah ini yang dari sekolah-sekolah perwira dari yang nanti akan masuk Akabri atau Akpol. Ini dibuka, jadi saya berharap adik-adik sekalian di sini mempersiapkan diri. Saya yakin ya yang mau jadi polisi, yang sekarang di Jawa Timur banyak sekali sekarang pejabat-pejabat pemerintah daerah, bupati, ya, terus gubernurnya, ya gubernurnya ini ya, bapak-bapak. Ya, nanti bupati, gubernurnya Bu Kofifa, ini juga ya dari UIN juga. Nah saya minta nanti mungkin yang wanita, ya, adik-adik sekalian, silakan belajar yang baik, bisa nanti, ya, di Jawa Timur ini pejabat-pejabatnya banyak dari wanita, ya. Jadi banyak harapan, ya, adik-adik sekalian, gubernurnya, Bu Kofifa, bupatinya di sini kalau nggak salah, perempuan, diurut, ya, banyak sekali bupati-bupati di Jawa Timur, di seluruh Indonesia. Yang bupati, pejabat-pejabat pemerintahnya di wanita banyaknya adanya di Jawa Timur. Jadi adik-adik, ya, tepuk tangan dulu. Nah ini jadi ke depan, ya, ini dari sekarang, ya, dengan adanya tadi saya dapat masukan dari Pak Kiai, ya, bahwa sekolah ini sudah banyak yang sudah kuliah, ya, perguruan-perguruan tinggi, saya yakin ya di sini akan menghasilkan, ya, calon-calon baik itu dari pria maupun wanita, ya, untuk menjadi pimpinan-pimpinan bangsa nanti ke depan, ya, baik itu di mungkin di legislatif, di eksekutif ataupun mungkin nanti di TNI, di Polri. Ya, ke depan ini harus ada dari sini. Ya, untuk itu saya selaku Bapak Kapolda, ya, saya sangat berharap sekali kepada adik-adik sekalian nanti atas bimbingan dari para pengasuh, para guru yang ada di sini, ini bisa betul-betul nanti membentuk, ya, calon-calon pemimpin yang lahir dari pondok pesantren Nurul Islam. Amin. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, sekali lagi saya selaku pejabat baru, saya mohon doanya pada adik-adik sekalian untuk doa untuk negeri, ya, doa untuk Indonesia, untuk Jawa Timur, untuk Jember, ya, bahwa nanti di tahun-tahun yang saat ini sedang melaksanakan
Pilpres bisa berjalan dengan lancar. Mohon doanya tiap sembahyang lima waktu pada saat zikir dan yang lain-lain atas bimbingan dari para kiai yang ada di sini, mendoakan untuk bangsa kita, mendoakan untuk pimpinan-pimpinan bangsa kita ini untuk bisa membawa Indonesia makin maju, makin aman, ya, tingkat ekonominya tinggi, kesejahteraan seluruh masyarakatnya terjamin semuanya, ya, dan doa ya sangat diharapkan sekali dari para santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul Islam.